Hey guys, welcome to my channel. Bersama aku Sabitri, bahas apapun yang bermanfaat. Di tahun ini tuh banyak banget orang yang suka clean makeup karena kelihatannya tuh cute, natural, dan juga fresh, tapi dengan minim produk. Nah, makin kesini tuh orang-orang makin suka pakai lippy yang glossy-glossy kayak tinted lip balm, lip gloss, ataupun glossy tint. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas salah satu brand lokal yang baru-baru ini tuh ngeluarin produk berupa lip balm. Dan warna tuh cantik-cantik banget. Ini dia brandnya dan ini produk yang baru mereka keluarin beberapa bulan yang lalu. Nama produknya adalah Hyper Gloss Lip Balm. Ini tuh lip balm yang glossy gitu dan warnanya banyak banget, terus gak bikin bibir kering. Nah, kebetulan mereka ada ngeluarin shader baru yaitu di Rachel. Ini dia produknya. Boxnya tuh cantik banget dan ini tuh kayak warna lip balmnya gak sih? Nah, lip balm ini tuh gak cuma bikin lembab tapi dia udah ada UV filternya. Jadi bibir kita bisa terlindungi dari sinar UV. Finishnya juga glass look finish, cantik banget yang aku lagi pakai. Ini yang di Rachel. Teksturnya juga buttery dan juga pigmented banget. Kebetulan bibir aku tuh gelap, tapi ini warnanya bisa nutupin gelapnya bibir aku. Nah, untuk packagingnya kayak gini, dia tuh berbentuk pill. Dan ini dia. Tuh lihat, ini tuh udah aku pakai dan ini melted gitu. Cantik banget warnanya pink Barbie. Dan ini tuh gak lengket sama sekali di bibir, rasanya nyaman-nyaman aja. Tapi yang namanya lip balm tetap ya, kesan lengketnya gak akan hilang nih. Kan misalkan ke rambut. Untuk warnanya dia transfer karena ini lip balm bukan lip matte. Tapi walaupun ini udah transfer, dia tuh masih ninggalin warna gitu yang natural di bibir aku. Nah, misalkan aku reapply lagi lip balmnya, warnanya keluar gitu, langsung keluar. Menurut aku lip balm ini 10/10 karena dari segi tekstur, aroma, terus packaging, dan juga warnanya aku suka banget. Tentunya lip balm ini cocok banget buat yang kulit bibirnya sensitif dan gampang kering. Dan ini tuh cantik banget dipakai buat daily ataupun ke acara-acara, cocok-cocok aja. Yang penting kalau misalkan kita makan, kita mau retouch lagi. Sekian review singkat dari aku seputar Hyper Gloss Lip Balmnya Dermy Beauty. Gimana, tertarik gak sama produknya? Kalau misalkan kalian tertarik sama produknya, aku cantumin linknya di description box. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak mungkin biar videonya lebih bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa juga buat mampir ke sosial media aku yang lainnya. Ini nama TikTok aku dan juga IG aku. Kalau kalian ada saran next aku bahas apa lagi, jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar. See you in my next video!